yang wajib diketahui dan diiktikadkan. Nombor 5, mempercayai titian yakni as-sirat di atas neraka jahannam. Ia terlebih halus daripada rambut. Ini semua hadis ni. Dan terlebih tajam daripada mata pedang. Segala kaki orang kafir dan munafik wal'iyadzubillah tergelincir darinya, menyebabkan mereka jatuh ke dalam neraka. Sedangkan segala kaki orang mukmin tetap di atasnya, lalu mereka masuk ke dalam syurga. Baik, kalau begitu sifat titian sirat ini bagaimana? Disebut dalam beberapa hadis titian as-sirat, jambatan ni dia menyeberangi neraka daripada mahsyar sampai penghujungnya syurga. Dan dia ada tiga stage. Stage yang pertama dia menaik, stage yang kedua tu dia rata, dan yang ketiga tu dia curam menurun. Dan kemudian dia lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Kemudian lagi disebut dalam hadis yang lain, eteh dia tu ada pencangkuk-pencangkuk. Eteh titian tu ada pencangkuk. Kau cangkuk apa? Cangkuk kaki orang. Ada yang mula-mula step up dah kena dah. Terjun dah. Ada yang totongah, ada yang penghujung dan yang sebagainya. Yang pasti orang-orang yang disebut dalam ni kata kafir, munafik, zalim dan yang seumpama itu memang jatuhlah. Jatuh tu macam mana? Dengan kehendak Allah. Jadi dia di pada mahsyar menyeberangi neraka dan hujungnya yang selamat syurga. Di atas titian sirat itu manusia menyebut salim salim. Allahumma salim salim. Apa makna salim? Minta selamat. Kan? Ya Allah selamatkan aku. Rabbana salim salim. Kan? Rabbi salim salim. Selamat anakku, selamat aku. Yang ada selamat selamat, yang tidak tidak. Seperti mana sebut tadi, yang kapi dan sepertinya tu tak selamatlah jatuh. Ada pun orang mukmin bukan setakat selamat. Cara dia menyeberangi itu ada beberapa cara. Ada yang secopek kilat, secopek cahaya, yang berlari, yang berkenderaan, dan akhir sekali ada yang merangkak. Bagaimana Allah Ta'ala meletakkan manusia itu satu persatunya menyeberangi titian sirat itu, Allah Ta'ala alam bagaimana cara. Tetapi yang pasti secara umum disebutkan di dalam hadis, bahkan dalam Quran pun beberapa tempat banyak sebut, inna allaha sari'ul hisab. Allah itu sangat segera hisab dia. Hisab tu merangkumi semua. Dan mizan tu hisab juga. Kitab amal itu hisab juga. Itu semua berdasar kepada amal-amal manusia yang menjadi sebab sama ada dia dapat rahmat Allah ataupun tidak. Masuk syurga ataupun tidak, seseorang itu adalah dengan rahmat Allah. Kan? Allah berkehendak ada rahmat dapat ke dia, selamat lah deh. Tak, tak ada lah dah. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalih. Qila wala anta ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Kan? Wala ana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wala ana. Illa ayyata ghammadani yallahu bi rahmatih. Tidak ada seorang pun manusia masuk syurga dengan amalnya. Sahabat pun berani-berani gak tanya, dia kata walaupun kamu ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ya walaupun aku tidak masuk syurga kerana amalku, melainkan Allah telah pun mencurahkan rahmatnya ke atas aku. Jadi jelas rahmat itu sebab kepada seorang masuk syurga. Sebab tu kita kena selalu minta pada Allah Taala. Kan? Apa nama? Dalam sembahyang, tiap-tiap kali kita sembahyang kita minta dengan Allah Taala. Macam mana kita minta?
Rabbighfirli warhamni. Duduk antara dua sujud tu setiap kali itu kita minta dengan Allah Taala. Hakikatnya di dalam sembahyang tu Fatihah tu pun kita minta kan, bermula daripada bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, belas kasihan. Ulang pula lagi dalam Al-Quran, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Ta'ala berlakon. Hidup dengan rahmat Allah, hidup tu tenang dan bahagia. Akhirat dengan rahmat Allah, penghujungnya syurga. Semua akan dimudah di Allah Ta'ala. Sebab tu seseorang yang mati, kita ke apa? Kembali ke rahmat Allah. Itu bukan pak, itu bukan apa kita kata apa, perkataan itu disebut sebagai jumlah doa iya, satu benda yang kita doakan bagi dia. Maksudnya dia telah kembali ke rahmat Allah, maksudnya mudah-mudahan dia dapat rahmat Allah dalam mati. Dalam hadis ada menyebut seseorang yang mati yang Allah Ta'ala berikan tanda-tanda mati iaitu husnul khatimah. Apa tanda mati orang husnul khatimah? Antara yang disebut dalam hadis, bila dia mati, di antara dua koning itu berpeluh. Kenapa? Nabi SAW menyebut, kalau seseorang mati, antara dua koning itu berpeluh, itu tanda rahmat Allah telah tercurah atas dia. Makna dia mati husnul khatimah. Tetapi kalau kita jumpa orang mati, koring dia ada ke antara dua koningnya, kita pun kobar, tak ada lah ni dah. Itu jangan, tak boleh. Tapi kalau yang mati itu ada polu, dia polu itu polu bintik-bintik tu. Kan yang tu. Tu bukan kita boleh buik-buik ambil air roci ke mau tak mau. Kan? Tu tanda rahmat Allah turun ke dia. Bila orang yang telah dicurah rahmat, bila mati tentu-tentu mati husnul khatimah. Tentu-tentu mati dapat rahmat dan pengampunan Allah. Dan dia biasanya kalau mati macam tu, mati itu dah menyebut Allah saja mulut. Apalagi kalau kalimat yang dah tentu-tentu disebut dalam hadis masuk syurga, man mata wa qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati sebut la ilaha illallah, masuk syurga dia. Itu ramai kak. Orang yang mati walaupun tak sebut la ilaha illallah, tapi ada kak sebut Allah, Allah subhanallah. Asalkan menyebut dan mengagung-agungkan Allah, memuji-muji Allah, itu semua husnul khatimah mereka. Bukan senang orang nak mati sebut Allah. Bila dia nak mati sebut Allah, bermakna mulut dia, lisan dia, hati dia sentiasa berzikir pada Allah Ta'ala. Itu makna. Sebalik orang hidup, mulut mencabut dia kerja. Hidup mulut caci maki orang, mulut menghina-hina orang, itu mulut yang borik nak sebut la ilaha illallah. Satu kisah seorang ulama bernama Al-Imam Fudail bin Iyadh rahimahullahu ta'ala. Dia ni ada anak murid ribu-ribu. Kota 10 ribu tak apa. Tapi ribu-ribulah anak murid ni. Ini di antara ulama' yang terkenal, tabi'in. Imam Fudail bin Iyadh al-Maliki, mazhab dia Maliki. Rahimahumallahu ta'ala. Terkenal. Karangan kitab, Wallahu ta'ala alam berapa tapi banyaklah. Mana ilmu ni hebat, orang dengan amalan hebat, terkenal nama sebut siapa tak kenal, itu memparah tu. Antara karangan kitab terkenalnya Al-Shifa, Ta'rifi Huquqil Mustafa. Jadi, dia ni satu hari ada anak murid sakit nazak. Sakit dalam keadaan nazak. Dia pergi ziarah tengok dan dia baca Yasin sebelahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin 'ala mautakum." Baca Yasin pada orang nak mati ni.
Kemudian bila tengah-tengah dia baca Yasin, anak murid tadi ni, kau bapa? Syekh, berhenti-berhenti, jangan baca Yasin ni. Jangan baca. Maka tok guru koba, okeylah. Kalau dia tak baca, mungkin mengganggu dia. Tak apa. Banyakkan sebut la ilaha illallah tadi. Sebut banyak-banyak. Lalu dia mengatakan, ya Syekh, ana bari'un minhu, dia kata. Aku berlepas tangan daripada kalimat itu. Eh. Makna dia tak nak sebut. Ai taqajut tu kuat. Eh. Apa pasal macam ni? Baca Yasin elok-elok disuruh berhenti. Suruh sebut la ilaha illallah tak mau dah, bahkan dia kata berlepas tangan pula. Berlepas tangan maksud kufurlah. Dia bukan ahli la ilaha illallah. Mati dah. Menangis tu guru ni. Torang-torang anak murid mati su'ul khatimah, mati kufur. Menangis dikatakan dalam kitab, jadi kita sebutlah kitab Minhajul Abidin, tuan-tuan boleh rujuk kitab tu. Jadi menangis tak kurang 40 hari nangis dalam rumah. Tak keluar. Mengonangkan benda tu. Ni anak murid dia, ilmu pada dia. Cara amal tunjuk ajar dia. Mati sini yang den yang ajar dia ni besok macam mana? Ada dipikir tu. Nangis. Di samping nangislah anak murid. Satu malam dia bermimpi. Ini mimpi orang soleh, okeylah. Kita mimpi tak apa-apa kan. Kono kerja ni anjing jatuh kati nikah dua kan. Kita. Jadi dia mimpi anak murid ini kono hari di gunung, di atas gunung yang berapi, mana kono dalam suasana neraka lah. Kata sedih, dia kata pasal apa Allah Taala buat kau macam ni, padahal kau anak murid dan yang paling alim sekali, padahal kau anak murid dan yang paling hebat sekali dalam pada ribu-ribu anak murid tu, kau nombor satu rankingnya. Dia tak adalah sebut macam tu, tapi makna macam tu lah. Makna anak murid yang paling alim kau lah dia. Masalah pokok jadi macam ni, Syekh, kata dia. Eden jadi macam ni punca tiga. Yang pertama, Eden ni jenis suka mengadu domba, namam. Kan? Namam. Allah pun sebut dalam Quran, wailul likulli humazatin lumazah. Ni dia orang yang Allah Taala celaka. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cerita, aku lalu satu tempat kubur, dua biji kubur. Tengah kena azab. Amma ahaduhuma fayamshi bin namimah wa amma al-akhar fala yastabri'u min al-baul aw kama qala. Salah satu kubur diazab, kenapa? Kerana dia suka pergi cerita hal orang mengadu domba. Nombor dua diazab, kenapa? Kerana kancing tak dibasuh elok-elok. Dalam hadis yang lain Nabi kata, inna 'ammat 'adabil qabr, inna 'ammat 'adabil qabr min al-baul. Sesungguhnya kebanyakan adab kubur itu berlaku kerana sebab kancing. Ingat tuan-tuan ya, Nabi pernah sebut adab kubur tu banyak jadi pasal masalah kancing. Dia buat tak heran, dia buat ringan, dia tak ambil borek. Kancing terperocik, dia tak ambil heran. Kono pakaian kancing berdiri, dengan boleh duduk berdiri ya. Kancing tak basuh tu nombor satu. Poi dokek bola-bola R&R ataupun tandas-tandas awam ni. Boleh tengok kupiah dia kebalut, kancing dia dokek mangkuk ayun tu. Kan? Dibuka ai sesama tu sebelah dia bola sambil kancing sambil berbuka. Kau tengok den tengok kau. Kan? Sambil ninja ni jauh tu. Ni tak boleh ni. Kemudian ada lagi yang buang air dalam keadaan tidak memelihara aurat dia, sehingga terbuka, terdodah auratnya dilihat dia orang. Itu pun sama. Ya, kadang-kadang kita tengok orang ambil sembahyang sana. Kadang orang tua kita pun tak boleh nak kata apa pun dah dengan orang tua. Dia tempeleng dengan kita, itu pun payah juga. Ambil wudu, disenseng ke plekat, sampai menempat pohon tu. Besok tak tengok. Besok mana-mana masjid ada kak wakil-wakil macam ni. Ambil wudu,
Nah, disenseng itu tak? Disenseng bukan sensei, itu kode Cino, gobe. Ini disenseng ini. Diangke ekem lekat. Kadang-kadang pakai jubah, soban deh kepala. Dia punya ekor soban, lilit tongku ni. Diangke ekem lekat tu sampai ke pohon, diambil ekor tu buat berekor ke belakang ni. Sangkut pula ke belakang. Tak heran dia deh. Satu, tuan-tuan tengok orang balik pada masjid naik motor, naik motor ni. Kain plekat dah macam pakai seluar pendek lah. Macam mana? Bukan perasan, akulah tu. Nah, balik pada masjid ni, balik pada masjid, ditenggek motor tu, kain plekat tu dah kedeteh dah. Tabarangan lutut ni. Hello, Assalamualaikum. Ini lutut kau terbuka ni. Kepala lutut elok nampak ni. Aurat ke tak aurat ke? Aurat. Kita balik masjid, orang tak pergi masjid pun tengok, bolah kelaku kau ni. Tu janggulah. Jadi si anak murid ni kau apa? Yang pertama nama sebab dan suka mengadu domba. Kan? Cerita dia daripada kalangan pelajar-pelajar lah. Dia cerita buruk pelajarnya, cerita buruk pelajarnya. Dia suka macam tu. Walaupun ilmu banyak, tapi mulut tak elok. Kan? Kita kaki masjid ni jagalah. Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah man najah. Ditanya kepada Nabi, nak selamat tu macam mana? Ya Rasulullah, nak selamat macam mana? Nak selamat dunia dan akhirat? Nabi kata, jaga mulut kau. Nak selamat, jaga mulut. Kan? Kau tu tua kobak. Ada saya sebut itu kan? Telanjak perahu, boleh beruntung. Telanjak kata, macam mana sambung itu? Buruk padahnya. Itu deh. Kita nak kena bertanggungjawab apa yang kita sebut. Nabi kata, jaga mulut. Nabi SAW sebut, selama kau boleh jaga dua benda, Eden boleh jamin kau masuk syurga. Selama kau boleh jaga dua benda, ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi, antara dua janggut dengan dua paha. Mana dia mulut dengan kemaluan. Jaga yang ni. Nampak tak? Mulut ni habis. Amal kita tu sehebat mana pun, buka kitab amal besok ataupun besok kembali Allah Ta'ala, mana amal dia langsung tak ada. Faja'alnahu haba'an mathura. Allah jadikan amal dia macam debu yang diterbang di angin. So tak ada. Zalapa mulut cerita hal orang. Itu nombor satu. Nombor dua, kenapa dia diheret? Kenapa dia dibalik Allah dalam macam tu? Padahal kau anak murid dan yang paling hebat. Kerana dia suka berhasad dengki dengan orang. Hasad dengki dengan orang pun sama lah tu. Dia nak jadi orang yang orang perhatian kek guru kan. Berdengki lah kek orang lain. Kok tu guru sebut nama anak murid lain kau, tak duduk diam dah. Kau puji orang lain pun tak duduk diam kan. Dia nak dia ya, dongki dengan orang lain. Kau dongki. Yang buruk lah, yang dongki yang elok pun ada juga. Ribetah nama tu bagus kan. Tak apalah itu tuan-tuan pun tahu kan. Nabi kata tak boleh dongki melainkan dua perkara tu tuan-tuan tahu. Mak, tak boleh duduk diam. Dongki kau je kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, iyyaka wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hadab au kama qala. Nabi kata, jaga-jagalah kamu dengan dongki. Sesungguhnya dongki menghapus kebaikanmu seperti mana api membakar kayu api. Api kayu tu makin menjulang api tu, makin copek api hebakar kayu tu. Makin besar api tu, makin selesai copek kayu tu. Macam itulah kita. Makin banyak cerita, makin habis amal kita. Makin tahu cerita, makin selesai amal kita. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Atadaruna manal muflis? Kamu tahu tak siapa dia orang muflis? Jawab Nabi, jawab sahabat, qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang muflis orang tak ada duit, tak ada harta. Macam kita fahamlah. Nabi kata tidak.
Al-muflisu fina, orang yang muflis daripada kalangan kita, orang yang besok kembali kepada Allah, bawa sembahyang, bawa puasa, bawa zakat, bawa haji, bawa kawal amal yang diubat masa hidup. Dalam masa yang sama, dia bawa juga menghadap Allah cerita hal orang, mengadu domba, hasad dongki, mengumpik, menganiaya, menyakiti orang, merampih hak orang tanpa kebenaran dan sebagainya. Maka segala kebaikan kita berpindah ke orang yang kita nayo dan kita kata tak elok tadi tu, habis tu tak selesai lagi, ambil pula buruk dia timpa atas kita, wal'iyadzubillah. Kemudian selesai habis semua, maka diheretlah orang tu dan dicampakkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Inilah orang muflis sebenarnya. Baik beramal, amal baik dia pindah ke orang, yeah. Beramal baik tapi dapat buruk-buruk orang. Sebab tu kalau mumpik kita, jangan rasa, jangan rasa rosak, jangan rasa sedih, jangan rasa rosak, bahkan rasa kesian betul ni. Amal baik kau beri kat dia, kan? Jangan rasa pula orang mumpik kita, kebaikan dia mumpik kat kita. Orang mumpik kita, kita balik pula mumpik dia. Dia mumpik satu, kita mumpik lima. Kan? Itu kita tak faham, tak reti. Jangan buat cerita kan. Kita ni pula kadang-kadang rasa tak yakin. Kalaulah batu yang den buat ni tak batu, kalaulah batu yang den buat ni salah, kalaulah den buat ni benda yang dosa, apalagi dosa besar, apalagi yang disebut dengan perkataan laknat oleh Allah Ta'ala. Laknat buat satu benda yang benda tu laknat di Allah Ta'ala. Kalaulah batu, Allah dah hantar poti dah sambar den. Baso-beso dah tu. Faham-faham, tak faham tu tak. Sebab tu orang kadang-kadang dia tak yakin dengan Allah, kutukan Allah, tak yakin. Pasal kalau waktu Allah Ta'ala akan datang, kan pembalasan ini elok ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri secara segera, kadang-kadang Allah tangguhkan, Allah beri kendian. Bila nak beri, masa kau nak mati besok dia beri, padahal kau kau masa tu boleh nak menyosak, mana nak sempit, tak boleh dah kan, tak boleh. Kan ada satu video tu kan, sehingga so tuan-tuan pun mungkin tengoklah video tu. Pasal ini cerita dia orang ustaz lah, seorang ustaz kan, tapi dia Indonesia kan? Dalam ceramah tu pun ke Indonesia lah, sehingga so dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal satu orang kojo bank bengke konvensional. Jangan sebut itu salah. Kalau salah pun kita pun sama yang salah. Bank yang berasaskan muamalahnya muamalah riba. Kemudian dia orang pergi masjid, orang sembahyang, sedekah pun boleh kan? Mati deh. Dan di Indonesia itu pun ada yang kata cup ataupun bayarlah. Dia nak mati so tanam kat mana? Katalah dia mati tu tanam petak nombor 30. Dia dah cup lah. Bukan cup, dia tompah. Tompah kan? Kalau salah kata tu, tak maaf lah. Kemudian, mati je dia. Hantar ke kubur. Kemudian dia tanam lubang 31. Lubang dia 30. Tanam 31. Jadi, apa nama dia salah masuk lubang tu, dah habis selesai dalam pada nak balik, jenazah yang lubang 31, dia ni lubang 30, dia tersalah tanam pergi masuk lubang 31. Takdir Allah yang lubang 31 pun hari tu mati kan. Dia balik, sampailah jenazah yang 31. Apa pasal 31 dah? Dah ada orang ni, dah ada isi ni. Ni petak keluarga dan punya. Keluarga yang 30 tu masih ada situ. Yang kawan ni kata tak, Eden nak 31 kan. Korek sebab baru tanam. Mana ada orang pun tak apa balik, tak habis balik lagi. Ada keluarga yang mati ni, yang kau jawab ada lagi. Jadi korek
tak berapa lama baru tanam, korek-korek sampai situ tu tanah tu dah hitam terbakar, keranda dah terbakar, kain kapan pun dah terbakar. Bila yang jenazah baru sampai tadi ni tengok petak 31 yang dia punya terbakar, dia kata tak apalah, tanam jelah. Tahu ya. Kalau dan masuk situ dan pula terbakar pula kan. Tanam sampai tadi tak apalah. Tukar lubang pun tak apa. Nampak? Jangan kata masuk hidup tak kena apa-apa, relax ya. Allah kadang-kadang tangguh. Ada yang tangguh kena masuk hidup, ayalah masuk nak mati ya. Sebelum hidup masuk nak mati. Ada yang Allah tangguh sampai lang kubur. Ada yang Allah dah kubur tu tak ada apalah, memang pembalasan lah, pembalasan awal lah. Jadi kita kena sentiasa rasa takut dan bimbang kok kita buat benda salah, benda dosa, sama ada kita sengaja ataupun tidak, tahu ataupun sebalik kok takut masa itulah Allah jemput kita, Allah parang kita. Kan dalam pada buat dosa yang kita tahu benda tu dosa. Kalau dalam masalah riba tadi ni, siapa yang bermuamalah dengan muamalah riba, siapa yang tahu itu riba, buat juga mati deh seolah, bukan buat dia tahu pun itu riba, buat juga seolah-olah dosa dia berzina 36 kali. Allah ngena apalah. Kita minta dengan Allah Taala sebab akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut akhir zaman benda riba dah jadi macam urusan jual beli biasa. Orang tak rasa benda tu salah, orang tak rasa benda tu dosa, apalagi benda tu dosa besar yang disebut jelas dalam Al-Quran, dalam hadis, orang dah tak rasa dah. Adapun orang mukmin yang tahu secara pasti ni benda dosa besar yang dia kena elak dan lari daripadanya, dia usaha lari illa liusibaha gubarah, melainkan dia kena juga habuk Tak boleh nak lari mana akhir zaman bab riba ni, tak boleh nak lari. Kono juga orang mukmin yang belajar duk masjid, yang rasa benda tu tahu dosa dosa, tak boleh. Kono juga. Lepas tu kita usahalah, kalau ada muamalah kita asasnya riba, usahalah tukarlah kan. Macam mana? Dan yang bekerja bergelumang dengan sistem riba, fikirlah lagi Allah Ta'ala beri umur, carilah mana yang menjadi keredaan Allah daripada baik bojo yang jadi kutukan Allah. Ya, ini kita tak rasa lah. Kalau waktu lah Allah Ta'ala tak buat lah, elok pula ustaz dia bojo macam tu, dia datang dia masjid. Ya, kita ni kocik yang masjid. Wak-wak yang jauh berpuluh beratus beribu kali ganda zalim jahat daripada kita masuk dalam Kaabah ni. Kita ni dekat masjid ni. Ialah baguslah masjid ni tempat mulia. Kita datang masjid ni mudah-mudahan dapat banyak kemuliaan. Tapi lah masa yang sama kita tak boleh rasa selamat lagi. Duduk di Mekah saja pun tak boleh rasa selamat. Apa lagi duduk takat-takat dekat-dekat soramban ni. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala kata, la taghtar bi makanin salihin. Jangan tertipu dengan tempat yang mulia. Ada tak tempat yang lebih mulia daripada syurga? Tak ada. Tengok apa jadi pada Adam alaihi salam. Tak keluar deh. Kan? Tak keluar deh. Terkeluar masalah pok dia buat silap. Betul tak? Itu semua tahulah kisah. Apa salah dia, apa kesilapan yang dia buat. Sehingga dia terkeluar daripada tempat paling mulia, syurga. Ini kan kita takat bangun masjid, oh dah selamat dan belum tentu. Itu pesan daripada Al-Imam Hasan Basri rahimahullah. La taghtar bi a'malin salihah ataupun la taghtar bi kathratil amal. Jangan terpedaya dengan banyak amal. Cuba kau tengok apa jadi pada syaitan, pada iblis. Kan sebelum dilaknat dia Allah beramal ya kau jauh
bertasbih kepada Allah Ta'ala, akhirnya terlaknat di sisi Allah Ta'ala. La taghtar bikathratil ilm, jangan terpedaya dengan banyak ilmu. Tengok apa jadi kepada Bal'am Ba'ura, salah seorang daripada pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam, mati kafir. Ilmu yang kata Imam Hasan Basri rahimahullah, tengok langit nampak arasy Allah, hebat teh hebat ilmu eh, mati eh kafir, terpedaya dengan iblis. Ya. Yeah. Hmm. Tak boleh kita rasa selesa. Tak boleh rasa memadai. Banyak lagi benda yang kita kena buat, dan kesemua itu ada ada nilai insya-Allah Taala. Nilai buruk, nilai baik. Ha, semua tu diasaskan dengan niat. Niat yang elok-elok insya-Allah jalan elok. Kalau niat kita lain daripada kerana Allah, maka buruklah di sisi Allah Ta'ala. Baik, yang ketiga, kenapa dia diberikan mati su'ul khatimah? Kerana dia diuji dengan penyakit oleh Allah Ta'ala. Dia dah berusaha, dah jumpa macam-macam tabib, sehingga akhirnya dia jumpa seorang tabib yang kafir, yang menyarankan pada dia cara penyembuhan. Dia sarankan supaya sebulan sekali, ambil beberapa titik arak campur dengan air. Adalah campuran-campuran dia, campur air itu gini, itu gini. Salah satu campurannya adalah arak, dan minum sekali ya sebulan. Sembuh penyakit kau tadi. Memang sembuh, dan tu dan weh. Rupanya tu penyebab kepada Allah Ta'ala hantar dalam neraka. Mak. Nabi SAW sabda, Inna Allah Ta'ala la yanzilu da'an illa wa yanzilu ma'ahu dawa'a fatadawu wa la tadawu bil haram. Nabi kata sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan dia akan sertakan dengan penawarnya. Bahkan satu penyakit penawarnya berpuluh beratus, bahkan ada yang ribu, wallahu ta'ala alam, tapi yang pasti ada penawarnya. Tak ada penyakit, tak ada penawar. Manusia kata tak ada, Nabi kata ada. Cari, jumpa. Kerana kita fikir penawar itu hanya dalam bentuk makan dan minum. Dalam Islam, penawar juga berlaku dengan bacaan, doa, dan juga jampi-jampi yang pernah ada dalam Quran, dalam hadis yang Nabi amalkan. Penawaran itu bukan setakat bentuk makan, minum, urut-urut dan sebagainya. Bacaan-bacaan juga jadi penawar. Nabi sebut dah, berusahalah untuk dapat penawar. Tapi Nabi pesan, jangan cari penawar daripada sumber yang haram. Maksudnya apa? Ada. Nak cari ubek daripada yang haram, ada. Tapi Nabi pesan, yang tu jangan ambil. Itu jadi ujian dia kau. Memang kadang-kadang yang halal tu, yang berhasil, itu lambek. Yang haram itulah yang hebat, yang copek. Sebab Allah uji kita. Haram tu copek sombong eh. Yang ni boleh kan sombong. Tapi slow. Dan buat benda tu pasal ujian ke kau. Kau nak tak apa ambil haram tu. Ambil abu kui. Kecuali dalam keadaan darurah lah. Kalau masih ada pilihan, dah tentu kita dituntut untuk ambil yang halal. Contoh hari ni, orang perempuan mengandung, nak bersalin. Kalau masih ada doktor perempuan, haram pilih doktor laki-laki. Tapi hari ni tak ada. Oh ni pakar hebat ni, pengalaman 30 tahun dia, dia ambil laki-laki. Ada kobok eh lah. Tak boleh, haram. Masih ada perempuan, wajib ambil yang perempuan. Mak, yang perempuan yang muslimah lah, yang Islam. Kalau bertambung, ada doktor pakar bab bersalin ni yang perempuan tapi kafir, yang Islam tapi lelaki, mana nak ambil? Pilih yang lelaki-lelaki, yang Islam. Tak boleh pilih perempuan, walaupun perempuan tapi dia kafirah, kafir. Ha, itu kaedah, itu hukum Islam. Ambil macam mana? Ambil perempuan ustaz, sama-sama perempuan. Tak, hukum kata ambil yang lelaki-lelaki tapi yang Islam. Tapi kalau masih ada yang perempuan yang Islam, wajib ambil tu. Nampak tak? Kecuali kalau kata ustaz, dan kalau ambil yang perempuan, betulah ada perempuan. Tapi bayar tak terdaya. RM5,000 naik terdaya. Contoh.
Lepas itu pula yang hospital nangis RM50 ya tadi dia. Tapi laki-laki lah. Bukan tak laki-laki, kapi pula lagi. Macam mana nak buat? Darurah namanya. Ha, tak apa lah. Apa iyalah. Tapi kalau ada kemampuan, tak boleh, wajib. Kan kadang-kadang baca kitab, tak pekah. 5-6 kitab khatam lah. Tok guru lapan boleh. Ngajarnya mati. Tabik mati. Tabik mati. Dia yang hidup-hidup game. Kan? Tapi tak yang pegang hukum lagi kan? Kadang-kadang. Kita belajar sebab nak beramal. Baik. Habis selesai tu. Titian sirat pun tak habis lagi. Waktu nak habis kan? Tak apalah. Perjalanan orang-orang mukmin berlainan antara satu dengan yang lain menurut amalan masing-masing. Setengah mereka seperti kilat yang menyambar, setengah mereka seperti burung yang terbang, setengah mereka seperti kuda yang berlari, setengah mereka seperti orang yang berjalan, setengah mereka merangkak dan setengah mereka mengisot. Demikian keadaan masing-masing sebab perlainan amalan mereka. Itu orang mukmin. Sampai-sampai lambek dengan copek ya. Kok kita fikir hari ini, fikir hidup dunia, ah jadilah. Asalkan sampai, ngensot-ngensot lah Asal sampai masuk syurga, tak campak lah dengan aku. Itu bahasa kita kata. Dia bukan nak musuh amal lebih. Nak pergi sampai boleh copek masuk syurga, tak. Kemudian hari boleh menyusah. Tengah-tengah ngensot tu, lah pula lambek nah ni tadi. Menyusah. Sebab jangan fikir ngensot-ngensot sampai syurga. Yalah, benda besok jadi tu kita tak tahu hakikat keadaan sebenar macam mana. Cuma disebut-sebut dan digambarkan dalam hadis tu je. Mungkin disebutlah hadis, ada gambar lah kepada kita. Gambaran itu takkan sama sekali menepati apa yang sebenar akan berlaku besok ni. Takkan. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tak pernah dilihat dek mata, tak pernah digambarkan oleh telinga dan tak pernah terlintih dalam hati dan pemikiran manusia. Benda tu. Kan? Jadi pula melintih bawah gaung dengan kau. Kan? Ada pula diceritakan orang yang tergelincir. Waliyadu billah, titian sirat pun tergelincir. Kono penyangkut pun tergelincir. Nak sampai ke bawah tu, 40 tahun. Ini hebat kan? Tapi itu banyak. Lepas itu pula, bahang penengah kau tu, kalau 70 tahun perjalanan pun, mati habis. Itu bahang kan? Jadi mana pula, berhenti itu kan? Mana kan? Jangan fikir mudah. Kita fikir selamat yang selalu kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ujung wa qina adzabannar. Pilih haralah kami ataupun jauhilah kami, ya sama nak pilih hara waqa. Pilih haralah kami daripada api neraka. Bukan tak api neraka yang membakar, bahang itu pun pilih haralah. Saudara yo, kita hari ni kan pun tengok pagi hari sudah ni. Ini abu hujan ni. Tiga pagi sudah kan panik. Itu pun tak terayuk lah. Kawan saya kau mahu ustaz ni terbakar rasa kulit. Dia pergi kau jauh naik motor. Kan? Ada tiga pagi sudah. Berapa-berapa hari sudah kan? Panik. Menyongi. Dia dia. Ini motor ni. Sakit ni dia dia. Allah. Berapa ribu. Berapa puluh ribu. Tak siapa tak tahulah. Berapa puluh ribu ataupun juta kilometer jarakan daripada kita ni. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, besok mahsyar sejongkak ini. Mana kau nak pergi? Kan? Yang ni dah bertari warna esok kan? Besok kek kepala kau sejongkak ni. Orang mu'min macam mana ustaz? Nabi sebut dalam hadis, orang mu'min dapat naungan Allah. Kan? Yauma apa? Al-yauma udhillukum tahta dhilli. Yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku naungi kamu di bawah naunganku, pada hari tidak ada naungan melainkan naunganku. Itu orang mukmin. Allah naungi mereka. Naungan itulah menjadi sebab
mata hari yang dosa jongka atas kepala tak rasa bahang panih sebab dapat naungan Allah. Tujuh kelompok dan manusia sebelah hadis kan akan dapat naungan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Pertama, siapa dia? Pemimpin, pemerintah, ketua yang adil. Nombor dua, siapa dia? Pemuda yang daripada kecil suasananya beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia di sini pun beribadah. Pemuda. Sebab apa orang muda biasa melonjak-lonjak nakkan kebebasan, hiburan, keseronokan. Tapi tak, dia fikir ibadahnya. Nombor tiga, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisahnya kerana Allah. Nombor empat, seseorang yang hatinya sentiasa ingat dengan masjid, sentiasa sangkut dengan masjid. Maksud dia sentiasa ingat nak pergi masjid, solat berjamaah dan juga apa-apa saja aktiviti yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Nombor lima, orang yang bersedekah dalam keadaan senyap-senyap dan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kanan yang memberi tidak diketahui oleh tangan kiri. Nombor enam, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senyap-senyap lalu mengeluarkan air mata kerana takutkan Allah. Terakhir nombor tujuh, seorang lelaki yang diajak berzina oleh perempuan yang mempunyai kecantikan luar biasa, mempunyai kekayaan yang hebat, lalu dia menyebut aku takut Allah. Tujuh orang ni dapat naungan Allah besok di yaumil qiyamah. Kok boleh sangkut ke kita salah satu kan? Mudah-mudahan termasuk daripada golongan yang dapat naungan Allah tadi. Kan? Kau dapat tujuh-tujuh, paling hebat. Tapi nombor satu bang tak ada lah kita kan. Sebab PM ke-8 dah ada. Tak sampai dah tuan-tuan kan. Nak tunggu ke 9, tak ada dah. Duk tengok lah ke rumah. Baik, nombor enam. Apa pula ni? Dia sebab payah baca tu kita berhenti sini je lah. Wallahu'alam. Nanti kita sambung lah nombor enam. Yang baik daripada Allah, tak baik silap saya. Tak ada soalan. Soalan minggu sekali je lah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batil batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. Saya tak dapat makan sarapan sekali ya, nak kena dua hal lagi jumpa orang.